bumi. Bulat yang seperti bola. Wah, tahukah kamu benda-benda yang ada di bumi? Ada gunung, sungai, hutan, laut, dan pemukiman tempat kita tinggal. Kita lihat satu-satu yuk. Suka burung atau kupu-kupu? Bunganya ada satu nih. C, cicak dan cacing. D, dinosaurus dan domba. G, gajah dan gurita. E, engram dan elang. Mau tahu bagaimana hujan terjadi? Di sini tempatnya. Bila langit tertutup awan mendung, itu tandanya mau hujan. Awan mendung adalah awan yang berwarna gelap dan kelabu dan mengandung banyak uap air, suka pohon atau jamur. Lihat tanaman itu, bagaimana ia makan ya? Oh, tanaman makan dengan cara menghisap air dari dalam tanah. Air diisap melalui akar dan diedarkan ke batang dan daunnya. Kemudian bunga siap untuk berbunga. Bunganya indah ya. Di dalam bunga ada madu, rasanya manis dan lezat. Lihat, kupu-kupu dan tawon datang untuk mengusap madu. Ya, madu adalah makanan kupu-kupu dan tawon. Gak lama kemudian, kelopak bunga berguguran sampai habis. Lalu, apa yang terjadi? Wah, ternyata pohon kecil tumbuh, tumbuh dan tumbuh. Jadi pohonnya ada dua. Dan bila musim bunga tiba, kita jadi punya dua bunga deh. Yang bunganya empat mana? Huruf C berapa? Yummy, 9 ceri boleh juga. Cerita, cerita, cerita. Ceritanya asik-asik deh. Banyak lagi. Klik aja dong. Yes. Warna. Yang depannya bukan K mana? Yang dari huruf D mana? Yang depannya T mana? Y, Yak dan Yudo. W, Winnie dan Waker. Warna, oh warna. Kamu suka warna mana? Pilih saja. Pilih warnanya deh. Hijau seperti warna daun dan rumput. Merah seperti apel kan? Keluar. Ops, ini untuk luar. Bener, ini mau keluar.